Dalam rangka operasi Zebra Jaya 2020, Polres Metro Jakarta Utara membagikan 3.000 masker serta 100 paket sembako. Pembagian paket sembako dan masker ini diberikan kepada pengguna jalan yang membutuhkan, seperti supir angkot, supir truk, supir bajai, supir taksi, serta supir ojek online. Bagi pengguna jalan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, akan diberikan himbauan secara humanis oleh petugas. Kegiatan hari ini, kita mulai tanggal 26 kemarin melaksanakan operasi Opsi Jaya tahun 2020. Kemudian untuk kegiatan ini sesuai arah dari Direktur Lalu Lintas, yaitu kita melaksanakan dengan adanya pembagian sembako, pembagian masker, kemudian pembagian brosur dan himbauan-himbauan dalam rangka operasi Zebra maupun dalam rangka COVID-19. Berapa banyak dan masker yang dibagiin, Don? Untuk masker hari ini kita ada 3.000 masker. Kemudian untuk beras ada 100. Dari Jakarta, Ariel dan Mega Tribrata TV. Salam Tribrata.